الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، malam ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita di dalam Kitabul Kabair. Antara buku terjemahan dengan buku aslinya ini sebenarnya ada perbedaan. Makanya terkadang saya bingung juga, karena kalau di buku berbahasa Arabnya dosa yang ke-6 itu, ini kan dosa besar yang ke-6 ya, durhaka kepada kedua orang tua. Tapi kalau di yang berbahasa Arabnya malah berbuka di bulan suci Ramadan tanpa uzur, dan dosa kepada kedua orang tua itu malah di Al-Kabiratul Thaminah, ataupun dosa yang ke-8. Jadi sepertinya, tapi gak apa-apa, kita ikut buku yang terjemahan ini, Al-Kabair. Taib, kita sedikit mengambil berkenaan dengan masalah berdosa kepada kedua orang tua, ya, termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Ini kita sudah mulakan minggu lalu, dan kita katakan bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dari dosa-dosa besar, ya, termasuk dari dosa-dosa besar. Dan itu kita bisa dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya misalnya dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Oke. Di antaranya adalah hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya, an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi akbaril kabair, maukah saya sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkata, ya Rasulullah, kami mau mendengarkan apakah dosa yang paling besar itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataannya ataupun melanjutkan sabdanya. Beliau mengatakan dosa yang pertama yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah uququl walidaini. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya dan berkata, wa syahadatuz zur au qauliz zur, bersaksi dengan saksi palsu ataupun berkata dengan perkataan yang palsu. Sehingga dari sini akhirnya kita mengambil satu kesimpulan yang sangat penting, bahwasanya berdosa kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu dosa besar, ya, setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya berhak untuk mendapatkan laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man sabba abahu, mal'unun man sabba ummahu. Dilaknat, terlaknat orang-orang yang mencaci maki bapaknya. Dilaknat, terlaknat orang-orang yang mencaci maki ibunya. Mal'unun man dzabaha bi ghairillah, terlaknat orang-orang yang menyembelih bukan atas nama Allah. Mal'unun man ghayyara nukhumal ard, terlaknat orang-orang yang mengganti ataupun memindahkan tanda ataupun pembatas tanah, ya, pembatas tanah. Tetapi
Yang kita ambil dari sini adalah apa? Mal'unun man sabba abahu, kemudian mal'unun man sabba ummahu. Terlaknat orang-orang yang mencaci maki ayahnya, terlaknat orang-orang yang mencaci maki ibunya. Ya, baik dengan perkataan langsung ataupun mungkin dibalik dia. Ya, ataupun dibalik dia. Karena perkataan-perkataan kita dengar sekarang banyak sekali yang menjadikan kita sedih. Banyak sekali anak-anak dengan mudahnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik di hadapan kedua orang tuanya, atau bahkan mencaci maki orang tuanya dengan cacian-cacian yang sangat-sangat menyedihkan. Bahkan menyebut orang tuanya dengan nama-nama yang tidak pantas. Dan salah satu bentuk kita mencaci maki kedua orang tua kita tanpa kita sadari adalah ketika kita mencaci maki orang tua orang lain. Kita mencaci maki kedua orang tua orang lain itu sama dengan mencaci maki kedua orang tua kita sendiri. Ya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya barang siapa yang mencaci maki kedua orang tua orang lain, maka sungguh dia sama dengan mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Karena kalau dia sampaikan kepada orang lain, dia caci maki orang tua orang lain, maka orang lain tersebut mungkin saja akan membalas dengan balasan yang sama. Sehingga kedua-dua belah pihak ini sudah mencaci maki orang tuanya tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari. Mungkin dia maksudnya hanya mau menghina orang tua orang lain, tetapi tanpa dia sadari dia juga sudah menghina kedua orang tuanya. Karena orang yang lain yang dihina orang tuanya tidak akan pernah tinggal diam, dia juga akan membalas cacian dan makian yang dikeluarkan dari orang yang mencaci dan memaki orang tuanya. Karena itu ayuhal ikhwah wal akhwat, kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan azab, akan mendapatkan balasan di dunia sebelum di akhirat. Allah akan percepat balasan, ya. Allah akan percepat balasan hukuman bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya di dunia sebelum dia dapatkan di mana? Di akhirat. Di dunia sebelum dia dapatkan di akhirat. Itulah ayuhal ikhwah wal akhwat. Pernah satu hari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an itu berada di dalam masjid. Kemudian akhirnya dia mendengarkan ada seseorang yang merintih. Ada seseorang yang berdoa di tengah malam, ya. Di tengah malam di dalam masjid. Doanya dia mengatakan apa? Ya may yujibul muttar fi dhulami, ya kashifad durri wal balwa ma asqami. Qad nama wafduka hawlal baiti wantabahu wa anta aynuka ya qayyum lam tanami. Habli bijudika fadlal afi an jurmi, ya man ilaihi asyara al-khalqu fil harami, in kana afuka la yudrikuhu dhu sarafin, faman yajudu 'alal asina bil karami. Jadi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an ketika mendengarkan ini, dia orang ini mengulang-ulang doanya. Doanya itu, wahai yang mendengarkan doa orang-orang yang dalam keadaan terdesak di tengah malam gelap gulita, yang akan membuka segala dan menghilangkan segala macam kesakitan dari orang-orang yang sakit. Orang-orang di sekitarku sudah tertidur, tapi engkau tidak akan pernah tertidur, ya Allah. Maka berikanlah saya ampunanmu, ya, yang mana semua makhluk memintanya di dalam harammu. Kalau seandainya ampunanmu saya tidak dapatkan, di mana lagi saya akan meminta sebagai orang yang bermaksiat. Ini diulang-ulang oleh dia. Sehingga akhirnya Al-Hasan bin Ali berkata kepada salah seorang yang ada di sampingnya, cari orang tersebut. Maka orang ini pun mencari. Dia coba untuk mencarinya di tempat tawaf dan dia tidak ketemu. Dan akhirnya dia mendengarkan tangisan tersebut dari jauh, tempatnya di tempat sa'i, Safa wal Marwa. Akhirnya orang itu datang kepada orang tersebut dan berkata, engkau dipanggil oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datang. Kemudian ditanya, ya bunayya, apa yang terjadi dengan kamu? Wahai anakku, apa yang terjadi dengan kamu? Ya.
kemudian akhirnya berkata, saya mempunyai cerita yang menyedihkan antara saya dengan ibuku. Ketika saya masih muda dulu, saya adalah orang yang sering melakukan kemaksiatan. Saya menghabiskan hari-hariku di atas kemaksiatan. Saya menghabiskan hari-hariku dengan bermain-main, lahwi wa talabi, bermain-main. Saya lalai dengan kewajiban-kewajibanku. Dan setiap ibuku mengetahui berkenaan dengan masalah itu, maka dia senantiasa memberikan aku nasihat. Tetapi nasihatnya bagiku adalah saya dengar dengan telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya tidak pernah sama sekali mendengarkan apa yang dia nasihatkan kepadaku. Saya tidak pernah mengambil kira apa yang disampaikan kepadaku. Sampai akhirnya ibunya pergi ke haram. Ibunya pergi ke Mekah. Kemudian akhirnya dia melaksanakan tawaf di Masjidil Haram, ya, di Mekah. Kemudian setelah itu dia berdoa. Doanya begini: Ya man ilaihi atal hujjaju qad qata'u urdal mahamihi min kurbin wa min bu'di, inni ataituka man la yukhawyib man yad'uhu mubtahilan bil wahidis samadi. Hadha munazilu. Namanya anaknya, namanya Munazil bin Lahik. Nama anaknya adalah Munazil bin Lahik. Dia mengatakan, hadza munazilu la yartaddu an uqaki fahudh bihaqqi ya rahmanu min waladi wa shilla minhu bihawlin minka janiba ya man taqaddasa lam yulad wa lam yalid. Dia berdoa, ya Allah, seluruh haji datang kepadamu, ya, meminta kepadamu, baik yang dekat maupun yang jauh. Maka saya datang kepadamu yang tidak akan pernah memberikan janji yang kosong, istilahnya, ya. Saya datang kepadamu, meminta kepadamu yang Maha Esa, Maha bergantung segala makhluk. Ini anakku yang bernama Munazil bin Lahik. Tidak henti-hentinya dia durhaka kepadaku. Maka saya meminta hakku sebagai seorang ibu daripada Munazil. Apa dia minta? Tangannya. Cacatkan tangannya. Dia minta cacatkan tangannya. Dan doa itu didengar oleh Munazil. Dan Munazil waktu itu berkata, belum sempat berhenti doa tersebut, tiba-tiba ketika saya melihat tangan saya sudah menghitam. Tangan saya sudah menghitam, dan dikarenakan saya dalam keadaan kesakitan, maka saya datangi ibu saya minta ridhanya. Saya berlutut di hadapannya, saya menangis di hadapannya, minta maaf kepadanya, berlutut kepadanya, agar dia memaafkan dosa-dosaku kepadanya. Sampai akhirnya, ya, yang namanya ibu, tetaplah seorang ibu yang mempunyai perasaan iba, yang mempunyai perasaan sayang kepada anaknya. Sampai akhirnya ibunya kembali mendoakan kesembuhan dia, dan akhirnya atas doa ibunya akhirnya tangannya kembali sembuh. Tetapi tidak serta merta, dalam ada prosesnya. Ya. Makanya doa ibu adalah doa yang sangat mustajab, dan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan balasan kedurhakaannya di dunia sebelum dia dapatkan di mana? Di akhirat. Dan Allah akan mempercepat balasan itu. Allah akan mempercepat balasan itu. Saya kira kita masih ingat kisah Juraij Al-Abid itu, yang senantiasa beribadah. Kemudian setelah itu pernah satu hari dia dipanggil oleh ibunya, dan dalam keadaan dia beribadah, ketika dia melaksanakan sholat, dipanggil ibu oleh ibunya. Kemudian di dalam hatinya dia berkata, ya Rabbi ummi wa salati, wahai Rabbku, ya Allah, siapa yang harus saya dahulukan, ummi wa salati, apakah panggilan ibuku atau melaksanakan ibadah sholatku? Esok harinya datang lagi, dia memanggil kembali Juraij, dan Juraij kembali dalam keadaan beribadah. Kemudian dia berkata apa lagi? Ya Rabbi ummi wa salati, wahai Tuhanku, mana yang harus saya dahulukan, memenuhi panggilan ibuku ataupun melanjutkan salatku? Tiga kali ibunya datang, dan tiga kali pada saat Juraij dalam melaksanakan ibadah.
Kemudian dia kembali berkata, ya ummi, ya rabbi ummi wa salati, wahai Tuhanku, mana yang saya dahulukan, memenuhi panggilan orang tuaku, ibuku, ataupun melanjutkan salatku. Sampai akhirnya ibunya berdoa. Apa doanya ibunya? Allahumma la tawaffihi hatta yaral mumisat. Ya Allah, jangan matikan, jangan wafatkan Jurayj sebelum dia diuji dengan seorang perempuan yang pelacur. Tidak lama kemudian akhirnya ada seorang wanita pelacur yang mencoba untuk menggoda dia, dan akhirnya dia tidak mampu menggoda yang namanya Jurayj. Jurayj imannya kuat. Akan tetapi akhirnya dia hamil bukan dengan Jurayj, hamil dengan seorang pengembala. Tetapi kemudian dia menuduh wanita itu yang menghamili dia. Jurayj menghamili dia. Maka ini adalah bentuk doa daripada orang tuanya. Ya. Dan akhirnya Jurayj minta, kalau seandainya dia mau dihukum, dihukum setelah anak itu lahir. Kemudian setelah anak itu lahir, diambil oleh Jurayj. Jurayj tidak bersalah. Kemudian akhirnya Jurayj meminta kepada Allah agar anak itu berbicara. Kemudian akhirnya anak itu berbicara, ditanya, siapa orang tuamu? Maka dia akhirnya menunjuk pengembala. Yang kita ambil di sini ayo ikhwah wal akhwat, bahwasanya wanita yang bernama ibu ini, ya, ibu daripada Jurayj, ketika mendoakan Allah mempercepat, ya, mempercepat menjawab doa daripada ibu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini makanya durhaka kepada kedua orang tuanya, mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Karena yang namanya durhaka kepada kedua orang tua ini bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan perbuatan. Menyinggung perasaan dia itu sudah merupakan bagian daripada durhaka kepada kedua orang tua kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau seandainya ada orang suami istri, kemudian orang tuanya meminta dia untuk bercerai, maka dia perlu mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ini diambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, yang disuruh untuk ganti pintu. Nabiullah Ibrahim itu datang kepada Ismail alaihi salatu wassalam, ya, ketemu dengan istri yang pertamanya waktu itu. Kemudian istri pertamanya mengeluh saja, dan dia tidak tahu kalau itu mertuanya. Kemudian akhirnya setelah itu dia, sebelum dia kembali, dia bilang sama istrinya, sampaikan salamku kepada Ismail, suruh dia untuk mengganti daun pintunya. Ya, akhirnya dia pulang, Ismail datang alaihi salatu wassalam. Kemudian akhirnya dia katakan bahwa tadi ada orang tua yang datang dan dia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruh untuk mengganti daun pintumu. Kata Ismail alaihi salatu wassalam, itu adalah ayahku dan dia menyuruh saya untuk menceraikanmu. Begitulah akhirnya ketaatan, ataupun begitulah akhirnya kita berbuat baik kepada kedua orang tuanya, orang tua. Bahkan ayol ikhwa wal akhwat, kalau seandainya orang tua kita adalah orang yang belum Islam, belum mendapatkan hidayah, belum masuk mengakui tauhid, maka kita tidak boleh meninggalkan dia, membenci dia begitu saja. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau seandainya mereka berdua memaksamu untuk menyekutukan saya, jangan kamu ikuti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi Allah menyatakan berbuat baik kepada mereka berdua, ya, fid dunya ma'rufa, dengan penuh ma'ruf, dengan penuh kebaikan, selama mereka, walaupun mereka belum mendapatkan hidayah Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan kita terhindarkan dari yang namanya dosa durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan yang perlu untuk kita sampaikan juga ya ikhwah wal akhwat, orang tua kita memerlukan kita. Orang tua kita memerlukan ziarah kita. Orang tua kita memerlukan telepon daripada kita. Ya, telepon daripada kita. Jangan sampai satu tahun,
padahal hanya di sama-sama di Singapura. Ya, cuma ayahnya di East, dianya di West misalnya kan, tak pernah sekalipun datang. Ini Masya Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita selama mereka ada. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, celakalah, celakalah, celakalah. Siapa mereka? Bagi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satu di antara mereka, tetapi itu tidak menjadikan dia masuk ke dalam syurga, celakalah, celakalah. Ya. Orang tua saya kira tidak terlalu memerlukan harta kita. Tetapi dia memerlukan orang yang memperhatikan dia. Dia memerlukan orang yang memahami dia. Saya kira itu. Ya. Wallahu taala alam. Ini dosa yang keenam. Dosa yang ketujuh termasuk dosa besar adalah berkenaan dengan masalah riba. Ya. Memakan riba. Berat sebenarnya ini yang namanya riba ini, karena apa ya? Ini sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari di zaman saat ini. Sangat sulit, ya. Tetapi saya katakan begini, lebih baik kita terlihat miskin tetapi tidak melakukan transaksi ribawi daripada terlihat kaya tetapi melakukan transaksi ribawi. Terkadang gaya hidup kita menjadikan kita akhirnya masuk dan melakukan transaksi ribawi. Ya. Gaya hidup. Uang berapapun insya Allah cukup untuk keperluan hidup. Tetapi uang berapapun tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Uang berapapun insya Allah akan cukup untuk keperluan hidup. Tetapi uang berapapun tidak akan pernah cukup kalau untuk gaya hidup. Bedakan apa yang kita perlukan dan apa yang kita inginkan. Ya. Tidak semua yang kita perlukan inginkan menjadi keperluan. Bedakan mana yang kita perlukan dan mana yang kita inginkan. Yang kita inginkan jangan dulu. Ya. Lebih baik kita selesaikan dulu apa yang kita perlukan. Dan tidak perlu terlihat kaya dengan berutang dan dengan melakukan transaksi ribawi. Tapi kalau seandainya ada yang bukan transaksi ribawi, silakan. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan berkenaan dengan masalah riba ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وَذَرُوا مَا بَكِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah riba. Ya. Kalau seandainya engkau beriman kepada Allah, in kuntum mu'minin, dan jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Ini sangat berat. Ya, ini sangat berat. Kemudian di dalam ayat juga ya 275 sebelum ayat yang ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." وَمَنْ آدَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ini terjadinya pada hari kiamat. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pertama, ayolah ikhwah,
kita perlu memberikan pendefinisian dulu berkenaan dengan riba. Riba berasal dari kata-kata roba yarbu, riba. Roba yarbu di dalam bahasa Arab artinya adalah zada yazidu, ziyadatan. Artinya tambahan. Ya, artinya adalah tambahan. Maka riba secara definisi istilah, dia adalah penambahan terhadap sesuatu transaksi pinjaman. Ya, tambahan dalam transaksi pinjaman ataupun dalam transaksi penukaran barang. Ya, ini tambahan-tambahan seperti itu, dan ini tambahan dipersyaratkan di awal bukan di akhir. Dia dipersyaratkan di awal bukan di akhir. Sebagai contoh misalnya, ketika ada orang yang meminjam uang, dia meminjam uang sebanyak 1000. Kemudian setelah itu saya katakan kepada dia, oke, saya berikan, ya, saya berikan pinjaman 1000, tetapi dengan syarat nanti bulan depan kamu kembalikan kepada saya 1.002 dolar. Ya, 2 dolar ini adalah apanya? Tambahannya, karena kamu sudah pinjam 1000. Maka tambahan 2 dolar inilah yang masuk dalam kategori apa? Riba. Ya. Bukan hanya di dalam masalah simpan apa namanya pinjam meminjam yang ada dalam ada ribanya, tetapi kadang-kadang jual beli dalam sistem barter trade, ya, barter trade itu juga mempunyai riba. Contohnya adalah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tamru bit-tamri, asy-sya'iru bis-sya'iri, al-milhu mil-milhi, adh-dhahabu bidh-dhahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, mathalan bimathalin, mathalan bimathalin, waznan biwaznin, fa idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kayfa syi'tum in kana yadan biyadin. Artinya, kurma dengan kurma, emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, gandum dengan gandum, dia harus sama dalam ukurannya, takarannya. Kalau seandainya berbeda jenisnya, maka boleh Anda menjualnya kalau seandainya dalam bentuk tunai. Maksudnya bagaimana? Dalam bentuk barter trade, misalnya saya mempunyai 1 kilo ajwa, ya, atau 10 kilo ajwa. Dan ajwa itu adalah yang paling tinggi, ya. Dan Anda mempunyai 20 kilo syafawi. Anda ingin makan yang namanya ajwa, tetapi Anda tidak mempunyai uang, sehingga Anda datang kepada saya bawa 2 kilo ajwa syafawi. Kemudian datang kepada saya, Ustaz, Ustaz kan punya ajwa, saya mempunyai syafawi. Bagaimana kalau seandainya kurma syafawi yang 2 kilo ini kita tukar dengan 1 kilo ajwa? Ini adalah masuk dalam kategori apa? Riba. Masuk dalam kategori riba. Ataupun dalam masalah beras misalnya. Beras. Beras yang paling mahal adalah beras mati. Beras mati. Ya kan? Sedangkan ada beras-beras yang lainnya. Misalnya beras Thailand. Kemudian Anda ingin buat biryani. Kalau biryani dibuatnya dengan beras Thailand, jadi tak? Tak bagus lah, ya. Tetapi Anda tidak mau beli yang namanya beras mati ini, mungkin tidak ada uang, maka Anda bawa beras Thailand, mungkin 3 kilo, datang kepada misalnya siapa? Akhriduan. Sheikh, Anda punya beras mati? Iya. Saya minta 1 kilo lah, kita ganti dengan 3 kilo beras Thailand. Tak boleh, karena yang satu 1 kilo, yang satu 3 kilo, ada tambahan 2 kilo. Jenisnya sama tidak? Jenisnya sama, yaitu apa? Beras. Sama-sama beras. Kalau dia jenisnya sama, maka apapun tambahan dari barter trade itu masuk dalam kategori riba. Masuk dalam kategori riba. Uang dengan uang. Tadi, ya. Tetapi kata Nabi, fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kayfa syi'tum in kana yadan biyadin. Kalau seandainya perbedaan terjadi, satunya beras, satunya kurma,
Beras ditukar dengan kurma boleh tidak? Boleh. Ya. Syaratnya apa? In kana yadan biyadin, dilakukan tunai. Tidak boleh mengatakan, "Oke, okay, saya ambil dulu lah beras, besok saya bayar." Tidak boleh. Kenapa? Tidak tunai. Tidak tunai. Ya. Oke, okay. Uang boleh berbeda. Misalnya yang berbeda itu apa? 1 dolar Singapura, 1 rupiah. 1 dolar Singapura sama dengan 10.000 rupiah. Boleh tidak terjadi pergantian? Boleh. In kana yadan biyadin, tunai. Tetapi kalau seandainya saya berkata, "Syekh, ente punya rupiah tidak?" "Oh, punya. Minta dong rupiahnya." "Ya, besok saya ganti dengan dolar." Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mungkin saja terjadi perbedaan harga dan ada yang dirugikan. Kalau seandainya hari ini 1 dolar sama dengan 10.000, tiba-tiba dia mengatakan besok saya kasih. Besok 1 dolar sama dengan 20.000. Siapa yang dirugikan? Yang punya rupiah dirugikan. Atau sebaliknya, tiba-tiba rupiah menguat. Jadi 10.000 menjadi 5.000. Siapa yang dirugikan? Yang punya. Maka kalau seandainya terjadi perbedaan, boleh. Tetapi harus siadang biyadin. Maka saya harapkan begini. Kadang-kadang kita bertransaksi dengan saudara kita. Saudara kita mungkin ada yang di Indonesia, ada yang di Malaysia, ya kan? Terkadang saudara kita meminjam uang dari kita bentuknya dolar. Ya, saya datang misalnya kepada Bang Syarul, "Bang, ada saya pinjam uang lah, Bang." "Berapa?" "Saya pinjam sekitar 5 juta." Kemudian Bang Syarul bilang, "Oh, 5 juta. 5 juta itu sekarang berapa kira-kira?" "500 dolar." Dia kasih 500 dolar. Yang meminjam dalam bentuk dolar, kembalikan dalam bentuk dolar. Tidak boleh dikembalikan dalam bentuk rupiah. Fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum in kana yadan biyadin. Boleh dilakukan kalau seandainya dari apa namanya? Dilakukan dalam bentuk tunai. Ya. Dan ayuhal ikhwah, sebenarnya riba itu bukan hanya dalam bentuk seperti itu, materi. Terkadang juga yang namanya riba dalam bentuk pemanfaatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba." Semua peminjaman yang menghasilkan pemanfaatan, maka itu adalah riba. Maksudnya bagaimana? Begini. Saya datang kepada salah seorang. Orang ini mau pinjam uang untuk beli motor. Karena dia mau ke masjid, misalnya dia datang ke saya. Set, pinjam uang. Saya tanya sama dia, "Kamu pinjam untuk apa?" "Saya mau beli motor, set, biar mudah pergi ke masjid." "Oke, saya berikan pinjaman, ada satu syaratnya. Setiap subuh kamu ambil saya." "Setiap subuh?" Itu dia berikan syarat. "Boleh, saya berikan pinjaman, tapi setiap subuh kamu ambil saya, kita sama-sama ke masjid." Nampak benar, tetapi ini adalah pemanfaatan. Oleh para ulama masuk dalam kategori riba juga. Masuk dalam kategori riba juga. Kalau seandainya kita memberikan persyaratan seperti itu, mau beli kereta, oke, saya berikan. Tetapi nanti kalau pergi kerja harus bawa saya, ya. Jangan. Makanya para ulama dulu, ayo ikhwah wal akhwat, itu sangat-sangat khawatir dengan riba. Sampai-sampai di dalam riwayat, ketika seandainya ada ulama, ada orang yang meminjam kepada seseorang, tiba-tiba turun hujan. Tiba-tiba turun hujan. Maka orang yang memberikan pinjaman kepada orang itu, di depannya hanya ada rumah orang yang dia berikan pinjaman utang. Bisa dipahami ya ini saya, ilustrasi saya. Saya minjam misalnya kepada Bang Syarul. Kemudian dalam perjalanan dekat dengan rumahnya Bang Syarul, tiba-tiba hujan turun. Hujan turun lebat sekali. Saya otomatis perlu untuk apa? Berteduh. Ulama terdahulu takut berteduh kalau rumah yang dia berteduh itu adalah tempat di mana orang tersebut minjam kepada dia. Saya akan takut berteduh di bawah rumahnya Bang Syarul. Kenapa? Karena jangan sampai itu bagian daripada manfaat. Sebegitu takutnya orang-orang dahulu terhadap yang namanya riba, ayo ikhwah. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Tetapi terkadang itu sangat banyak yang kita lakukan. Contoh, di desa-desa biasanya ada istilah
gadai, gadai pajak ya, pajak sawah. Itu banyak terjadi di desa-desa. Orang perlu uang, tetapi dia tidak mempunyai, apa namanya, uang gitu kan. Orang perlu uang, tapi dia tidak punya uang. Tapi dia punya barang. Dia punya sawah 1 hektar. Kemudian akhirnya dia pergi kepada satu orang kaya. Dia berkata, "Pak, tolonglah saya pinjam uang. Ini saya apa namanya, jaminannya adalah sawah saya. Silahkan dipegang." Oleh orang kaya ini betul dikasih uang, tetapi yang kedua dia ambil sawah tersebut, ya memang bukan milik dia, tetapi dia garap, menghasilkan. Padahal akad awalnya adalah pinjaman dalam bentuk uang. Maka oleh para ulama ini juga masuk dalam kategori riba. Gadai kereta, pajak kereta, sama dia pinjam uang sama kita, kemudian setelah itu dia jaminkan keretanya, ini kereta bawa aja lah. Tak boleh juga, karena kita pakai kereta itu, kita ambil manfaat daripada kereta itu. Jangan sampai, ini kan kereta Grab, ya sudahlah kita bawa Grab juga. Itu sudah berkali-kali itu dosanya, ya ikhwah. Dan itu banyak yang terjadi. Makanya hati-hati, karena banyak sekali bentuk-bentuk transaksi yang tidak jelas di zaman saat ini, ya. Dan itu adalah transaksi ribawi. Ya. Itu adalah transaksi ribawi. Dalam Islam yang dinamakan dengan muamalah transaksi itu asalnya adalah diperbolehkan selama tidak ada larangannya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Itu kan perbedaannya dengan ibadah. Kalau ibadah awalnya adalah dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Kalau muamalah, dalil awalnya adalah, asalnya adalah diperbolehkan sampai ada yang melarangnya. Maka di dalam Islam segala macam bentuk transaksi dibolehkan selama tidak melanggar syariat. Dalam transaksi yang melanggar syariat itu apa? Pertama, tidak boleh ada riba. Kenapa? Karena di dalam riba itu ada kezaliman, ada ketidakadilan, ada penindasan. Ya. Kemudian yang kedua harus ada kejelasan. Dan yang terakhir tidak boleh ada penipuan. Maka segala macam bentuk jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan dilarang dalam Islam. Segala macam bentuk jual beli yang di dalamnya ada ketidakjelasan dilarang di dalam Islam. Segala macam bentuk jual beli yang di dalamnya ada ribanya dilarang di dalam Islam. Contoh, ya, antum kalau ke pasar malam ya, biasa kan itu ada permainan, anda bayar kemudian setelah itu disuruh melempar itu, ya, disuruh melempar. Ini sebenarnya kalau di dalam Islam, kalau kembalikan kepada asalnya, ini dilarang, diharamkan ini. Karena kenapa? Ada yang dirugikan dan tidak jelas. Ya, tidak jelas. Anda boleh dapat, Anda boleh tidak dapat. Ini sama dengan menjual ikan tapi masih di kolam, bisa dapat, bisa tidak. Kan dilarang itu. Ataupun menjual binatang tetapi masih di dalam perut ibunya, ataupun menjual durian tapi masih dalam, masih apa namanya, masih kecil gitu kan, langsung dulu itu tidak boleh. Ya. Contoh yang lainnya, ini banyak dan ini saya lihat banyak juga anak-anak kita yang lakukan. Mohon maaf, tolong disampaikan kepada anak-anak kita yang ambil boneka-boneka itu, masukkan uang. Kalau kembali kepada dasarnya, ini sudah diharamkan di dalam Islam, ya ikhwah. Diharamkan di dalam Islam. Karena tidak ada kejelasan. Belum tentu juga kita bisa dapatkan yang boneka tersebut, kan? Tidak ada kejelasan. Makanya di dalam Islam, yang dinamakan dengan transaksi itu sangat jelas. Ada yang boneka itu, ya? Harus ada kejelasan. Harus ada kejelasan. Maka segala macam transaksi yang di dalamnya ada ribawi, di dalamnya ada gharar,
ketidakpastian, kerusakan di dalam transaksi itu, maka itu semuanya diharamkan di dalam Islam. Apalagi kalau seandainya di dalamnya ada riba. Ya. Di dalamnya ada riba. Maka kalau kita mempelajari yang namanya bai'ul 'inah, misalnya. Bai'ul 'inah itu nampak seperti jual beli tetapi sebenarnya bukan jual beli. Ya. Karena di dalamnya ada keuntungan berupa riba. Contohnya begini, ada orang yang perlu uang 1000. Ada uang yang perlu uang 1000. Dia mau datang ke saya tidak mau berikan dia pinjaman. Janganlah. Ya kan? Ini orangnya mau pinjam uang 1000, tapi saya tidak mau berikan. Wah, ini kalau 1000 saya tidak punya untung misalnya kan. Akhirnya dibuatlah seolah-olah jual beli, tetapi bukan jual beli. Bagaimana caranya? Begini aja. Perlu uang kan 1000? Betul. Oke. Kamu punya handphone enggak? Punya. Kamu jual handphone kamu kepada saya sebanyak 1000, ya, 1000. Kemudian setelah itu kamu wajib membeli kembali handphone tersebut dengan harga 1500, tetapi bayarnya nanti. Bisa dipahami? Saya dengan Ridwan, saya perlu uang 1000, ya, tetapi saya Ridwan yang ada uangnya, saya tidak punya uang, ya. Ini nampak jual beli, tapi sebenarnya bukan jual beli. Maka Ridwan berkata, begini aja, saya tetap akan berikan 1000, tetapi dalam bentuk jual beli. Bagaimana caranya? Ustadz punya handphone, ada handphone. Ini handphone, jual ke saya 1000, dan Ustadz harus beli kembali secara cash. Tetapi Ustadz harus beli kembali handphone ini dengan harga 1500, tetapi bayar apa namanya? Cicilan, ansur. Kan nampak seperti jual beli ya? Okeylah. Jual. Saya jual handphone ke Ridwan 1000. Akhirnya Ridwan kasih saya uang 1000. Kemudian handphone ini saya beli kembali dari dia harganya 1500 tetapi dengan ansur. Nampak seperti jual beli kan? Tetapi ini adalah jual beli ribawi, di dalamnya mengandungi riba. Sama saja dia pinjamkan saya 1000, saya kembalikan kepada dia 1500, walaupun nampak seperti jual beli. Ya, maka masya Allah, banyak sekali hal-hal seperti ini. Kenapa riba tidak diperbolehkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang pertama, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ya. Yang pertama hadisnya itu, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hendaklah engkau menjauhi 7 dosa besar yang membinasakan. 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Akhirnya para sahabat bertanya, apa saja 7 besar yang membinasakan itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu persatu. Yang pertama kata Nabi, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Sudah. Yang kedua, as-sihir. Sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Yang keempat, dan ini yang penting, wa aklur riba. Ya. Wa aklur riba, makan riba. Apakah hanya yang makannya saja yang kena? Tidak. Dalam masalah riba ini ada 4 orang yang semuanya kena. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, Allah melaknat. Kalau kata-kata laknat itu otomatis rahmat Allah akan menjauh darinya. La'anallah, Allah melaknat. Yang pertama, akilar riba. Orang yang memakan riba. Yang kedua, wa mukilah, orang yang memberi makan riba. Yang ketiga, wa katibah. Apa itu? Yang nulis, yang jadi tukang tulisnya. Yang keempat, wa syahidai,
yang menjadi saksinya, semuanya kena, menjadi kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana ayo ikhwah wal akhwat menyikapi itu semuanya? Bagaimana agar kita kembali ke jalur yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, hentikan, walakum ru'usu amwalikum, ambil modal kamu saja, la tazlimun wa la tuzlamun, jangan menzalimi dan tidak usah dizalimi. Ambil apa namanya, ambil modal awal kamu saja, artinya berapa yang anda masukkan itulah yang anda ambil, jangan mengharapkan kelebihannya. Ya. Karena kenapa? Ayol ikhwah, riba ini menjadikan seseorang, transaksi ribawi ini pertama menjadikan seseorang itu pemalas. Banyak orang-orang yang tidak mau bekerja karena bersandarkan kepada riba. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang baru mendapatkan uang yang banyak dan dia tidak tahu mau diapakan ini uang. Dia bisnis dia takut, mau berbisnis dia takut, dia mau berusaha dia juga takut. Salah satunya yang menjanjikan adalah melalui apa? Ada istilahnya deposit, apa namanya? Tabungan itu fix deposit kan? Oke, masukkan. Ya, karena biasanya fix deposit itu berapa ininya? Bunganya bisa sampai 5 kan? Enggak, 2. Berapa? 2%. Oh dia kadang-kadang turun, naik turun ya. Kalau seandainya taruhlah 1% saja dan dia mempunyai misalnya sampai 100.000 di dalam itu, 100.000 1%nya berapa? 1.000. Kalau 100.000, 1.000 1%nya. 1.000. Kalau seandainya 1.000 itu masya Allah. Dan itu yang banyak juga dilakukan. Itu akhirnya melahirkan orang-orang yang malas. Yang kedua, praktek ribawi yang ada di masyarakat lebih dahsyat lagi, karena melahirkan yang namanya pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Banyak biasanya bank-bank kecil yang ada di masyarakat, sebenarnya bank tidak resmi ini. Ya, ada orang yang perlu uang dia kasih, ada orang yang perlu uang dia dikasih, ya. Dan akhirnya ya, di daerah kami ada bentuk, saya kira ini juga masuk dalam kategori riba ya. Jadi orang-orang kaya ini kan, di tempat kami itu banyak pelaut itu kalau mau berlayar dia pertama perlu minyak, pelaut perlu beras, perlu air untuk dimasukkan di kapalnya, perlu modal lah untuk perjalanan 1 bulan. Biasanya ada orang-orang kaya ini yang menjadi bank-bank kecil bagi pelaut-pelaut ini. Nampak seolah-olah tidak ada tambahan daripada utang tersebut, tetapi dia persyaratkan, oke, seluruh kapal kamu saya yang isi, tapi syaratnya satu, hasil tangkapan kamu harus dijual sama saya. Ini nampak tidak ada apa-apanya ya. Tidak ada apa-apanya, artinya oke, dia memberikan kepada kita modal, tetapi syaratnya hanya satu, hasil tangkapan kamu jual ke saya. Permasalahannya adalah harga yang dia berikan kepada nelayan yang dia berikan utang itu jauh di bawah rata-rata. Akhirnya yang kasihan siapa? Nelayan-nelayan kecil tersebut. Nelayan-nelayan kecil tersebut, karena harus menjualnya kepada dia, tetapi dia menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Tidak dijual kepada dia, dia marah-marah karena dia yang berikan pinjaman. Ini sudah menyusahkan juga. Ya, maka hati-hati berkenaan dengan masalah riba, ayo ikhwah wal akhwat. Bahkan dikatakan bahwasanya riba itu lebih, ya, lebih besar dosanya dibandingkan berzina, ya.
dibandingkan berzina. Ini tapi bukan berarti bahwasanya oh kalau begitu berzina tidak apa-apa, tidak. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau seandainya pun terjadi yang namanya peminjaman, berikanlah peminjaman dengan cara yang baik. Tidak perlu harus ada tambahan, tidak perlu menyusahkan orang lain. Dan saya kira memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan itu jauh lebih mulia dibandingkan bersedekah. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sesungguhnya memberikan pinjaman kepada orang lain itu lebih baik daripada bersedekah. Perbedaannya berapa? 18 kali lipat. 18 kali lipat memberikan pinjaman, 10 kali lipat kalau bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada Jibril, "Kenapa itu bisa terjadi wahai Jibril?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karena orang yang ingin minjam ini otomatis dia adalah orang yang perlu. Sedangkan orang yang kita berikan sedekah mungkin saja tidak seperlu orang yang meminjam." Maka orang yang memberikan pinjaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih mulia dibandingkan orang yang bersedekah. Walaupun terkadang memang memberikan pinjaman sakit hati juga kadang-kadang. Karena ada juga orang yang diberi pinjaman tidak sadarkan diri. Ya, ada juga yang seperti itu. Orang sudah diberikan pinjaman malah tidak sadarkan diri. Ya, oh ini diberi pinjaman tapi tidak sadarkan diri. Maka yang terbaik ayuhal ikhwah wal akhwat. Ya, bahwa pertama sekali di dalam masalah transaksi Islam sudah memberikan aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang perlu untuk kita lalui bersama agar kita tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Bahwa di dalam transaksi dalam Islam riba, pembodohan dan kezaliman, ketidakjelasan itu tidak boleh ada. Ya, kalau ini ada maka transaksi tersebut adalah transaksi yang dilarang di dalam Islam. Satu lagi berkenaan dengan masalah riba. Mungkin pernah antum mendengarkan ada orang yang mengatakan kalau boleh tidak perlulah senoman-senoman. Ya. Ada beberapa ustaz yang menyatakan janganlah melakukan senoman namanya di sini ya. Janganlah melakukan senoman. Karena mungkin saja senoman itu bisa berakibat ada riba di dalamnya. Mungkin ada orang yang bertanya macam mana kok ada riba? Karena sebenarnya senoman itu akadnya adalah utang sebenarnya. Senoman itu akadnya adalah utang sebenarnya. Seperti apa? Orang ya, kalau seandainya dapat pertama kali, dia dapat yang pertama. Ore. Dia 5.000 lah dia dapat. 5.000. Per bulannya 500. Itu 5.000 itu sebenarnya dia harus kembalikan setiap bulan sampai selesai, sehingga akadnya adalah utang. Dan biasanya ada kebiasaan dan ini menjadi sebuah undang-undang yang tidak tertulis di antara anggota yang melakukan snowman ini menjadi aturan yang tidak tertulis tapi hanya disampaikan. Barang siapa yang jatuh giliran dia untuk mendapatkan snowman ya, maka diwajibkan untuk belanja kita makan. Nampak itu tidak ada apa-apanya, tetapi oleh para ulama dikatakan dikarenakan akad awalnya ini adalah utang, ya, akad awalnya ini adalah utang, maka tambahan berupa makanan-makanan ini masuk dalam kategori riba. Itulah ulama menyatakan demikian. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Saya harap segala macam pertanyaan yang berkenaan dengan masalah transaksi ribawi ya, mungkin bisa ditanyakan minggu hadapan dan dalam bentuk tertulis lah ya, kalau bisa berkenaan dengan masalah ribawi. Taib, kalau seandainya ada pertanyaan berkenaan dengan durhaka kepada kedua orang tua, silakan.
طيب ايها الاخوه والاخوات, saya hanya sampaikan sebelum saya tutup bahwa pengajian kita itu selang-seling. Artinya kalau minggu ini kita akan mengkaji Al-Kabair, maka minggu depan kita akan mengkaji kitab Riyadhus Salihin, ya, Riyadhus Salihin. Barang siapa yang inginkan untuk mendapatkan buku baik Riyadhus Salihin maupun Kitabul Kabair, silakan menghubungi saudara Ali, ya, untuk buku kepada kepada Haji Razak juga. Oke, syukran. Bagi ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.